พี่น้องครับวันนี้วันที่28นะ27นะต้นนะ27ธันวาคมตอนเช้าประมาณอันนี้ตอนนี้มันจะเช้าแล้วนะเที่ยงครึ่งนะตอนนี้เรามาอยู่ที่เกาะพีเอนะครับอำเภอสายบุรีเป็นถนน4เลนเลยนะครับแต่ว่าเราเห็นถึงสภาพน้ำท่วมนะฮะลองดูนะครับตอนนี้บ้านน้ำขึ้นสูงมากนะครับบ้านขึ้นมากแล้วตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยนะฮะได้ก็ต้องใช้รถ6ล้อนะรถ6ล้อตอนนี้เนี่ยความเร็วแล้วมูลนิธิดอนรากเดียวกันร่วมกับฮัตซ่าแล้วก็มองพอนอนะฮะแจกจ่ายเข้ากล่องเนี่ย 1,000 กล่องนะแล้วก็น้ำดื่มนะน้ำดื่ม100แพ็คนะมันดื่มแล้วก็ประสานงานกับนักศึกษาเรามีจิตอาสาคนมือบนด้วยนะครับที่ประเสริฐดาวสายบุรีมาบริการอะไรนะเคลื่อนอาหารนะฮะด้วยรถ6ล้อนะฮะก็เข้าไปในพื้นที่เดียวเราจะเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยนะฮะแล้วก็แจกจ่ายอาหารเที่ยงนะฮะสำหรับวันนี้ให้กับพี่น้องนะครับเอาข้ามดื่มเลยคนดูลีเนี่ยคนดูลีนี่ยาดูเลยรายการกับคนที่ปีอยู่เลยตาแก่ตาบงคนดูลีตาบงคนดูลีออกมาเฮ้ยที่ปีอยู่ตาพี่ตาเราเรียกมาตาที่ปูละก่อนคนดูลีเฮ้ยเดี๋ยวให้มาตาที่ปีละอ๋อเด็กมาจะปีลีเด็กมาจะเขาที่ไหนเขาตู้เขาที่ตาลังตาบงคนดูลีตัวย่อTadi kita nak masuk dalam lah. Tadi kita nak masuk dalam lah ni. Tengok tu. Apa ni? Balik. Tukar kereta. Tukar kereta. Dah kereta dulu nak masuk dalam. Kita nak makan kereta dulu ni. Ini nak masuk. Kereta ni. Kereta masing-masing. Kereta renang. Paki tepi tu. Jok lah. Ini. Kita bagi hasil ni dulu. Tadi 500 buku lagi tadi kita bagi pula tadi. Masuk alih kereta tu, nak kereta gudang. Oh. Ini kami Cik Asa, Kun Mubun. Tuan kat Menitik, Rendang Dia Bukan. Rendang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini 27 Disember 2023, hari penghujung tahun yang sepatutnya keluarga bersukaria dan bergembira dengan sanak saudara, tapi kami di sini terutama di kawasan Kampung Krian, kawasan Saiburi, telah pun mengalami banjir yang paling teruk sekali dalam tempoh 50 ataupun 60 tahun. Jadi inilah kelihatan air yang makin meninggi yang telah mentenggelamkan beberapa binaan bangunan masjid, sekolah, pondok di kawasan ini. Sebuah daerah Saiburi ataupun Teluban telah pun mengalami banjir yang paling teruk sekali. Jadi alhamdulillah kami daripada yayasan Al-Jasa Ruah bersama dengan Aksa Satuan Pelajar Siswa Universiti Fatoni dan bersama dengan Cik Asa Kuan Mebon di Pasir Jawa telah pun mengadakan
bantuan kecemasan untuk menyediakan makanan sebanyak 1,000 bungkus untuk hari ini makan tengah hari pada mangsa banjir. Dan insyaAllah kami terpaksa menggunakan roda 6, 6 roda untuk pengangkutan ke tempat apa dia banjir, kerana kereta biasa tidak mampu untuk pergi ke sana. Jadi alhamdulillah kami dengan pelajar, siswa dan siswi, dan juga apa dia persatuan ini apa ni, Jin Asa Kemubun ni, hand on volunteer daripada Pasir Jawa. Alhamdulillah dia telah pun memberi kemudahan untuk menyediakan roda 6 untuk sama-sama kita meluikan. Kita kena tak suruh. Jadi insyaAllah terima kasih kepada apa dia penderma. Jadi mereka, bagi mereka yang ingin menderma, jadi silakan menderma melalui no account di bawah catra ini, di bawah apa dia Facebook ini. Jadi serulah kepada seluruh muslim-muslimat, terutamanya orang-orang tani yang berada di Malaysia, di Melaka, di Negeri Sembilan, di Kuala Lumpur, Kota Baru, Kelantan, Kedah, Penang, seluruh Malaysia, daripada warga petani, sudah tiba masanya untuk kamu untuk memberi bantu kepada tanah air sendiri. Jadi insyaAllah melalui akaun ini kami akan salurkan bantuan-bantuan ini kepada mangsa secepat mungkin insyaAllah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, wassalamualaikum.